Kawan, ketemu lagi barengan saya Gagu Bidadarian. Kali ini saya berada di Malang Town Square LS Metas ya. Ini saya berada di lantai atas Malang Town Square, yaitu di outlet resminya Apple. Di sini seperti ini, ada banyak produk yang terpajang yang bisa kita coba. Saya kali ini mau membeli iPhone X, iPhone X ya. Ini masnya lagi ngambilin gitu ya, ambilin produk yang saya mau, iPhone X dengan harga 20.800.000 gitu ya. Seperti ini kawan, suasananya outletnya Apple. Di sini banyak sekali produk, laptop, ada buku spesifikasinya juga ya. Ini iPad Pro. Ya, di sini saya lagi ngobrol sama masnya gitu ya. Mas-mas di sini itu sangat baik, orangnya ramah-ramah gitu kawan. Penjual, mas-mas ini pelayanannya sangat ramah. Ini saya menuju kasir. Sebenarnya sih, saya tadi sih ngobrolnya panjang lebar gitu ya, tapi videonya saya edit dan saya skip. Untuk unboxingnya sendiri, ini tadi yang unboxing itu malah mas-masnya ini gitu ya, kan dicoba dulu sebelum kita deal, tapi ini kita sudah bayar gitu ya. Tadi di bawah itu juga ada outletnya, outlet resminya Samsung ya, di lantai 2 kalau nggak salah. Di lantai 2 itu ada outlet resminya Samsung kawan. Ya seperti ini outlet iPhone. Di lantai atas Malang Town Square ini ada produk-produk seperti ini kawan. Nunggu ini sebenarnya, sekali lagi ini kita edit ya, sebenarnya cukup lama, kita uji cobanya cukup lama, kita tadi ngisi kartu garansi juga, dan tadi kita ada di bawah itu kita mau beli Samsung S9 Plus yang terbaru gitu ya, tapi ini nanti duit ini tadi kita berpikir duitnya cukup apa enggak gitu ya, jadi kita beli yang iPhone X dulu. Kalau langsung beli Samsung nanti takutnya uang untuk beli iPhone-nya itu kurang gitu ya, karena yang kita cari dari awal dari rumah itu mau beli iPhone X gitu ya. Seperti ini kawan, sekali lagi ada banyak sekali produk. Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu bisa memakai iPhone ya. Ini beli iPhone harganya 20.800.000, tapi saya sendiri itu nggak pernah bisa pakai iPhone. Sekali lagi, jangan terlalu memaksa beli, apalagi pakai hal-hal yang aneh-aneh. OTW jual ginjal lah atau apalah, dan itu pernah kejadian ya. Ada demi sebuah iPhone, ada seorang di Cina itu sampai rela jual ginjal. Itu saya rasa sangat gila ya. Jadi kalian mau beli HP, lebih baik memikirkan kegunaannya gitu. Jangan hanya asal gengsi atau apa. Ini saya mencoba ini, seriusan saya nggak bisa pakai iPhone. Seriusan, saya nggak terbiasa pakai iPhone. Ini dibeli karena ada, ya pokoknya untuk kepentingan sesuatu lah. Jadi kalian jangan ngoyo, lebih baik membeli yang semampunya saja, yang penting manfaatnya apa gitu ya. Apalagi sampai OTW jual ginjal atau apa, itu saya rasa itu hal yang gila. Bukan hanya iPhone X kawan, kali ini nanti di bawah itu saya juga akan membeli Samsung S9 terbaru. Bayangkan, saya ini bukan sultan ya, saya juga bukan dewa. Gaji YouTube 1 tahun bisa habis, bisa ludes kalau caranya gini ya. Mungkin ini review saya yang terakhir, karena untuk review HP itu wah mudahnya masya Allah, apalagi yang HP-HP kelas sultan kayak gini. Di sini juga ada penjual baju ya, karena ini di Malang Town Square, lantainya lantai paling atas. Sambil nunggu masnya hitung duit tadi, nggak mungkin, kalau saya sih percaya saja ya, nggak mungkin ya, ini outlet resminya Apple terus nipu, itu nggak mungkin. Jadi saya percayakan biar masnya itu ngitung duit yang kita kasih tadi untuk pembayaran iPhone X-nya ya. Ini masnya masih ngitung duitnya.
sebenarnya saya itu tadi lama ya, ada setengah jam lebih konsultasi ini itu sama masnya. Ini harganya tadi 120.800.000 dapat charger yang otomatis itu, yang diletakkan di atasnya itu. Saya suruh untuk nyoba karena yang kemarin itu nggak bisa gitu ya. Ini saya benar-benar gemetar loh kawan. Baru pertama kali ini saya beli iPhone X sama Samsung S9 Plus. Bayangkan berapa juta hanya untuk dua handphone itu saja. Oke, kita tadi habis ngisi kartu garansi. Itu masnya lagi ngambil hadiah yang charger otomatis. Kalau untuk iPhone kayaknya hadiahnya banyak ya. Saya sih suka sama pelayanannya mas-masnya ini. Mas-masnya ini cukup ramah kok. Jadi kalau kalian mau beli iPhone yang benar-benar original, belinya di sini saja. Ini garansinya benar-benar resmi. Dan sebenarnya kita nggak perlu unboxing kawan, karena ini sama masnya sudah dibuka semuanya, ditunjukkan ke kita isinya apa aja. Dan ini lagi dipasang pelindung layar atau tempered glass ya. Ini tadi bonusnya tempered glass seperti ini. Kita nggak perlu unboxing. Sekali lagi kawan, saya ingatkan, nggak usah membeli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting jika kita nggak terlalu butuh-butuh amat gitu ya. Lebih baik gunakan uang tersebut untuk kepentingan yang lebih penting lainnya gitu ya. Seperti ini kawan, ini masnya lagi memasang tempered glass. Ini ada chargernya juga, tadi udah dibuka semuanya sama masnya sebenarnya. Bonusnya ada charger otomatis yang ditaruh di atas, sudah ada sendiri itu. Sebenarnya saya sendiri, sebenarnya kita sudah punya, tapi nggak berfungsi ternyata sampai di rumah gitu ya. Harganya katanya 800.000, bener atau enggak? Kita kan cuma pembeli gitu ya. Kalau mau beli, harganya charger yang otomatis itu, kayak power bank yang ditaruh di atasnya itu harganya 800.000 katanya gitu. Sekali lagi, buat kalian semuanya yang mau beli iPhone yang benar-benar resmi, garansinya juga bagus, silahkan datang ke Malang Town Square lantai atas, yaitu di outletnya iConnect. Ini outlet resminya produk-produk Apple gitu ya, Apple Kroa alias iPhone. Oke, sambil nunggu masnya masang-masang yang tadi. Saya mau lihat produk-produk Apple yang lain gitu ya. Ini seperti ini, bisa diuji coba. Sekali lagi, sebenarnya saya benar-benar nggak bisa loh memakai iPhone gitu ya. Saya pernah pegang iPhone X sebelumnya, yang kemarin itu saya pernah pegang iPhone X, tapi belum pernah mencoba sepenuhnya gitu ya. Ya seperti ini produk-produknya kawan, semuanya lengkap ya. Ini iPhone berapa, iPhone 7 ya kalau nggak salah. Ini iPhone 7 masih kalah kelas sama iPhone yang kita beli hari ini, yaitu iPhone X. Sebenarnya ada iPhone S1 atau apa gitu ya tadi kata masnya, itu produk iPhone yang tertinggi, tapi katanya belum masuk Indonesia. Nanti kalau masuk, kalau punya uang lagi, saya mau beli juga gitu ya. Masa kalah sama Mas Atta Halilintar yang Sultan itu. Biarpun YouTuber kere, kita juga masih mampu buat beli gitu ya. Tapi ya nggak otw jual ginjal juga kali bos. Masa demi sebuah gadget kita harus jual ginjal. Lihat ini harganya berapa itu. Ini harga apa ya, tadi siapa yang buka gitu ya. Ini langsung terkonek sama internet ya. Dan oke kawan, kali ini kami sudah ada di kasir gitu ya. Habis ini kita ke lantai bawah, ke outletnya Samsung, mau beli Samsung S9 Plus. Oke, ini kita dari iConnect ya tadi, ke lantai bawah mau beli iPhone 7 mau beli Samsung Galaxy S9 Plus.
Yeay, dan sekarang kita ganti atau pindah ke outletnya Samsung. Ini ada di lantai 2 kali nggak salah ya. Di outletnya Samsung, soalnya lantai bawah itu basement untuk parkir motor, lantai atasnya lagi untuk ada kayak makan-makanan gitu ya. Dan lantai atasnya lagi ada outletnya Samsung. Kalau untuk outletnya Apple tadi yang iConnect itu ada di lantai paling atas ya. Ingat di lantai paling atas itu ada outletnya, outlet resminya untuk produk-produk Apple gitu ya. Kalau di sini adalah outlet resminya Samsung. Seperti ini kawan. Ini Samsung apa ya? Ini Samsung Galaxy J. Di situ juga ada harganya kok. Ya, ini 4.499.000. Galaxy J7 Plus ya. Biasanya ini ada cashback-nya juga kok. Kalau mau beli di sini ada cashback-nya gitu ya. Ini saya masih pegang loh. Sambil pegang Apple. Datang ke outletnya Samsung sambil pegang bag isinya iPhone X gitu ya. Ini antara gemetar. Habis ini OTW ngemis ya. Habis ini OTW ngamen di pinggir jalan, ngamen di pinggir jalan atau ngadungkan tangan di pinggir jalan kita minta-minta. Karena benar-benar bikin miskin ya. Ini ada Samsung Galaxy apa ini ya? Pokoknya banyaklah produk Samsung. Kita lihat-lihat dulu gitu ya. Sambil masnya ngambilin ini Samsung Galaxy S9. Ini S9 warnanya grey atau apa ini? Ini S9 Plus, ini yang mau kita beli. Masih dicarikan sama masnya gitu ya. Kita ada di outlet resminya Samsung di Malang Town Square. Kalau di sini ini mas-masnya service centernya gitu ya. Atau apa ya namanya? Pokoknya mas-masnya yang di sini ini malah agak formal gitu ya. Kalau untuk yang di tadi iConnect tadi itu saya lebih suka masnya yang di iConnect ya. Karena biasa, lebih biasa. Kalau di sini masnya juga ramah sih sebenarnya. Tapi lebih ke formal. Pakaiannya kayak terlihat rapi gitu ya. Ini kita lagi melakukan pembayaran. Masnya lagi ngitung itu produknya. Di sebelah masnya itu. Oke. Langsung kita skip-skip saja sih kawan. Soalnya capek banget. Rumah saya di Blitar. Kita jalan ke Malang itu beberapa jam, bayangkan. Ini yang unboxing masnya saja. Nanti kalau kurang puas di rumah kita unboxing lagi gitu ya. Kalau kalian memang suka gitu ya. Ini masnya, oke. Okay. Cek dulu Pak fisiknya. Aduh. Banget jalan pecah atau ini oke okay ya. Untuk fisiknya, masnya suruh melihatin fisik. Fisiknya seperti apa? Lumayan mulus sih sebenarnya. Masa sih outlet resmi jualnya produk KW atau apa kan nggak mungkin, HTC atau apa kan nggak mungkin, ini kan outlet resminya Samsung gitu ya. Oke sih, kita percaya-percaya aja sih orangnya gitu ya. Harganya 12.500.000. Ini masnya lagi nunjukin sambil ngasih informasi mengenai produknya, mengenai isinya, dalamnya apa saja gitu ya. Oke, kita dengarkan saja kawan, soalnya capek juga saya ngomongnya gitu. Oke, kita pulang ya. Ini di dalam ini ada Samsung S9 Plus, yang sebelahnya itu ada iPhone X. Nung. Dan oke okay kawan, sekarang kita lagi ada di rumah. Ini saya lagi check in, ngecek lagi, ngecek ulang gitu ya. Isi dari dashboard tersebut gitu ya.
Cuman seperti ini kawan, cuman kalau untuk orang yang benar-benar butuh ini memang benar-benar berguna gitu ya. Tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan, lebih baik simpan uang kalian untuk keperluan yang lain gitu ya. Ini saya hanya check in ya, saya hanya ngecek-ngecek isinya aja. Untuk unboxingnya atau untuk lebih lengkapnya akan kita bahas nanti ya. Karena ini sampai di rumah langsung saya edit. Dan editnya pun juga HP-nya mahal, tapi editnya benar-benar parah gitu ya. Ini ada notanya kawan. Malang Town Square harganya 20 juta 20.799.000, dapat cashback 937.200, harga resminya itu katanya 21.736.200. Nama Mr. Gaguk Susanto, Gaguk Blitarian, it's me gitu. It's me. Itu adalah nama saya. OTW jual ginjal kawan. Kalau benar-benar melihat ini benar-benar miris. Ya, semoga saja, doakan, semoga saja rezeki saya lancar biar saya bisa unboxing lagi. Masa mau berhenti unboxing gitu ya. Selamat datang di iPhone X, iPhone 10. Aduh, harganya 27.99.000. Aduh, tapi ada nomor saya loh ini. Nanti saya diteror lagi. Ini bukannya apa-apa ya. Ini bukan sombong, tapi YouTubers miskin, YouTubers desa seperti saya, hanya dari YouTube kalian juga bisa membeli semua atau apa yang kalian inginkan gitu ya. Yang penting berusaha kawan. Saya doakan semoga kalian juga bisa sukses ke YouTube-nya. Ya, isinya charger, ada handfree. Isinya seperti ini ya. Capek sih kawan, ini sudah jam 1 lebih ya. Ini ada pertandingan, tadi ada pertandingan Jerman lawan Korea Selatan ya, di Piala Dunia. Sayangnya dua-duanya harus tersingkir karena poinnya kalah dengan Meksiko sama siapa ya, sama apa ya tadi, Swedia atau apa ya. Pokoknya Jerman jagoan saya sama Korea Selatan jagoan saya juga dari Asia harus tersingkir gitu ya. Ngapain sih bahas bola, kita bahas ini aja dulu ya. Ini kodenya saya kasih 00 biar enak. Ini iCloud-nya juga belum saya daftarkan kawan. Sumpah, sebenarnya saya nggak terlalu bisa lah pakai iPhone. Tapi karena ada keperluan, ada kebutuhan, jadi ya nggak apa-apa. Insya Allah ini nanti juga lebih menghasilkan kok, gitu ya. Apalagi kalau channel YouTube saya sampai laku gitu ya. Sekali lagi kawan, ini demi channel, Evi Nurfi channel. Jadi tolong bantu saya subscribe kawan. Nanti kalau sudah 100 ribu bakalan saya giveaway semua barang-barang yang saya review gitu ya. Belakangnya seperti ini. Ada logo Apple Kroak gitu ya. Benar-benar bikin kantong kosong. Benar-benar kalau orang yang biasa seperti saya, kalau beli-beli, habis beli-beli barang ini ya OTW tidak makan 3 tahun ya. Enggak separah itu juga kok gitu ya. Yang penting demi YouTube. Sekali lagi kawan, enggak perlu memaksakan diri untuk membeli barang-barang mahal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Enggak usah gaya-gaya gitu ya. Sebenarnya ada hal lain yang lebih bisa, apa ya maksudnya, ya udahlah. Ini kita ganti membuka yang ini, ada ini tadi hadiahnya untuk iPhone ya. Untuk Samsung Galaxy itu enggak ada hadiahnya sama sekali. Ini ada charger. Ini kayak power bank gitu ya kalau ditaruh di atasnya itu. Tapi kalau saya nonton TV kemarin itu katanya bikin HP cepat rusak, tapi masa iya? Oke, kita keluarkan yang Samsung S9 Plus. Nanti kalau ada Samsung S10 ya, insya Allah ya, kalau ada rezeki ya kita beli lagi gitu ya. Ya, semoga saja, doakan kawan. Semoga saja. Saya kebetulan punya banyak channel ya.
doakan saja channel saya segera dapat silver play button gitu ya. Ini ada channel saya yang subscribernya itu hampir 100k gitu ya. Seperti ini. Pelayanannya saya lebih suka yang di Iconic tadi ya, untuk pelayanan Apple iPhone. Tapi karena saya pengguna Android, jadi saya terbiasa memakai HP Android gitu ya. Oke, kita buka channelnya Evi Nurfi Channel. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, dan di share dan di komen juga ya channelnya. Evi Nurfi ya. Maaf ya kalau agak gelap, soalnya ini jam 1 malam kawan. Channel Evi Nurfi isinya HP. Apa ini HP? Isinya biasanya HP Docomo X Japan yang harganya itu 1 jutaan. Kini tiba-tiba unboxing HP dengan kelas dewa gitu ya. HP-nya para HP-nya para sultan gitu ya. Aduh, karena tangannya satu jadi susah. Ingat kawan, saya itu benar-benar, ini benar-benar real ya. Ini handphone saya yang beli atas nama saya. Dan ini unboxing benar-benar saya. Itu ada bekas tangan kiri saya, itu ada bekas luka gitu ya. Ya pengingatnya ya itu, kalau ada bekas tangan luka berarti ya saya kayak duit harian gitu ya. Isinya seperti ini. Apa ya, tadi kan udah di unboxing sama masnya, tadi udah dibongkar-bongkar gitu ya. Jadi ya gak ada yang istimewa gitu. Kayak gini gitu isinya. Ini ada apa ya, tempered glass apa apa, apa itu namanya, softcase atau apa ya ini. Ini hadiahnya untuk Samsung S9 Plus-nya. Dapat kondom HP. Kalau saya pribadi kalau ngomong ya Samsung dapat kondom HP, orang desa kok. Oke kawan, cukup sekian dulu ya. Ini cerita saya dari pelitian hari ini. Sekali lagi terima kasih kawan udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya kawan. Semoga kalian juga sukses. Semoga kalian juga bisa beli iPhone X, HP Samsung, ataupun barang yang kalian inginkan lagi tanpa harus meminta-minta pada orang tua, bagi kalian yang masih muda gitu ya. Jika kalian pemain YouTube, semoga YouTube kalian sukses, banyak yang subscribe, banyak yang nonton video kalian. Sekali lagi terima kasih kawan udah nonton video ini. Salam dari YouTuber Deso, asli orang Blitar gitu ya. Tinggal ini yang tersisa, no kan? Tinggal ini yang tersisa. Oh, nak buatan? Ya, nak buatan? Lagi nak buat lagi. Tinggal ini yang tersisa, no kan? Tinggal ini yang tersisa. Oh, nak buatan? Ya, nak buatan? Lagi nak buat lagi.